during your speech, you mentioned that this is currently the longest serving administration, 22 months and 15 days. In the last, since 2018. Since 2018, and what are the challenges ahead? What is how are you going to move forward? Yeah, memang kalau kita teliti, isu asas sewaktu kita menggalas tanggungjawab, mentadbir, adalah isu ekonomi. Yang pertama, untuk pastikan pembangunan negara kita mapan, sustainable, dengan meletakkan satu landasan yang baru yang telah diumum bawah kerangka ekonomi madani. Dan setahun selepas ekonomi madani itu telah diumumkan, bersekali dengan plan induk perindustrian baru, New Industrial Master Plan, dan juga perancangan peralihan tenaga, NETR. Kita telah saksikan jumlah pelaburan yang cukup baik, meningkat suku demi suku kalau dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Malah keyakinan di kalangan pelabur asing telah diterjemah dengan kekuatan yang kita lihat dari segi nilai mata wang ringgit. Waktu rakaman ini dibuat, ringgit berada pada paras 4.31 kepada US dollar, kedudukan yang cukup baik, dan kita jangka akan terus mengukuh. Masa yang sama, rakyat mengharapkan bukan hanya pentadbiran dari segi politik yang stabil, tapi kebaikan itu melimpah kepada rakyat. Bagi pejabat awam, bermula 1 Disember mereka akan menikmati kenaikan gaji, manakala bagi 1,000 syarikat yang terlibat dalam program dasar gaji progresif, para pekerja mereka yang dianggarkan mencecah keseluruhannya 1 juta pekerja akan mula menikmati kenaikan gaji. Dan pada ketika ini kita juga lihat pertumbuhan KDNK yang membanggakan, pengurangan defisit berbanding KDNK, pengurangan pinjaman kerajaan, dan juga inflasi yang stabil pada sekitar 2%. Jadi metrik dari segi pertumbuhan ekonomi itu cukup positif. Harga barang terkawal, stok barang mencukupi, terutama di musim perayaan. Dan yang penting ke depan adalah merancakkan lagi pertumbuhan dan memastikan isu kos sara hidup rakyat itu dapat ditangani, seperti yang telah disebut dalam ucapan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri sewaktu majlis sambutan Hari Keputeraan rasmi ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong baru-baru ini. Fokus kita adalah menyelesaikan masalah rakyat, terutama kos sara hidup. Dalam tempoh 21 bulan 15 hari ini. Lebih. Lebih, ya. 659 ataupun 670 hari lebih kurang. Mungkin maksud saya, walaupun tempoh singkat, tapi dah banyak pencapaian dibuat. Ya. Malah kita lihat seperti yang telah diumum oleh Yang Amat Berhormat Timbalan Perdana Menteri II Datuk Sri Fadilah Yusof, dalam isu seperti MA63 juga, kerajaan ini telah melakukan jauh lebih banyak, menyelesaikan jauh lebih banyak masalah, memberi sumbangan yang jauh lebih besar berbanding pentadbiran-pentadbiran sebelum ini, dan ia adalah semata-mata untuk berlaku adil. Pendirian Yang Amat Berhormat Perdana Menteri adalah ini adalah perjanjian yang telah dibentuk oleh bapa-bapa Malaysia sewaktu pembentukan Malaysia pada tahun 1963. Kita harus melaksanakan dan menjadi satu kewajipan kepada pentadbiran ini untuk menyelesaikan sebanyak mungkin.